nyagi ada muka ini tidak melalui kehendak Allah. Ah tu, hak nak-naknya. Perhati. Ah, hak boleh perhati. Hak tak boleh perhati, duk with dia. Jangan nyengguk. Ah, supaya apa tu? Supaya jangan ditawahumun. Salah. Disalahfahamkan dia. Bahawa murak dengan karahah makna yang syar'iyyah. Ah, jangan silap faham. Jangan silap faham karahah di sisi syarak. Hak tu tak ada nak di sini. Ah, tu takut je menggetukkan tu tak leh juga tu. Ah, salah satu daripada hukum syarak yang lima karahah makruh. Kalau itu takut-takut orang yang pergi silap faham. Lalu itulah musanah kita pesih karahah di sini. Makna ketiadaan kanak. Nah, tu. Dalam mata yang dia buat tu. Adamul irada. Ah, dia bagi ulah tengok mata tu semula lah. Tu. Tu. Jadi kalau karahah tu dengan makna ketiadaan kehendak, makna mustahil di atas Allah. Kalau itu karahah ni lawa irada. Gena Allah buat dengan sengelain. Allah buat dengan sengelain. Dengan sengelain-sengelain dia. Kali itu dah Allah buat dengan sengelain-sengelain dia, tak ada apa, tak ada tawahum dah lah. Karena musanah dia terbesar kata, karahah di situ tu, dengan ketiadaan kandok. Itu duk ayat khok mustahil lawa irada. Nyagi ada mungkin tu, dengan karahah. Apa? Dengan tidak ada kandok. Tu. Bukan karahah dengan makna pada syarak. Makna syarat pada syarat tu kalau buat, tak ada berdosa. Kalau tinggal, tak ada apa-apa. Yang kalau tinggal boleh pahala. Kalau buat, tidak berdosa. Itu karahah di sisi syarat. Itu makna pada syarat. Faham? Faham kita Melayu. Tak faham Melayu. Duduk ke nung. Duduk ke paisan. Tak itu ke? Tidak kok bukit tu pun tak apa dah. Dan iaitu karahah lagi. Tutup meninggal suatu akan sebagai tutup yang tidak jazai. Tu dia dak royak karahah syarat. Karahah sarak tu tutup meninggal. Jangan buat. Tutup juga. Tapi suatu tutup, suatu Allah tutup. Agar sebagai tutup, tidak jazam. Tidak utuh. Yakni, tidak seksa atas orang buat dia karahah tu. Itu dia. Maka bahawasa makruh sarak itu haruh. Bahawa takluk irada Allah Ta'ala ke dia. Waktu irada takluk. Karahah makna. Benda waktu yang beci. Orang berlaku makruh. Itu. Tak kandak tu. Apa? Karahah waktu yang tak kandak. Karahah mana? Karahah waktu lawa irada tu.
dia. Ada pokarohah nak makna benda tu hak Tuhan tutup tidak putus tidak sesak ke buat dia, maka karohah tu dia panggil ditakluk oleh irada, bukan mustahil. Kalau orang tak biasa perhati ya peling sikit ni, tapi kalau orang peling tak apa, tak peling langsung gapo dia mudah kata dia punya sebab kecek igerih ni. Tu tak biasa-biasa dengar gitu dulu lah. Maka bahawasa makruh syarak itu harus bahawa ta'aluk irada Allah Ta'ala ke dia, yakni di kanak kinya, kanak ki Allah. Tengok orang dari Sarawak kok pelana. Ada. Karena hatu tu, orang panggil di takluk oleh irada. Orang dok makan wudu paye-paye. Hatu tu yang kandau. Tu dia. Jangilah. Jangil makruh. Yang ni di kanak kinya, kanak ki Allah Ta'ala. Jangan ke makro. Ke mana tu? Jangan ke makro. Dan yang harap pun dikandak ke Allah Ta'ala. Tengok. Tu pula makro. Oh, harap pun Tuhan kandak. Puak dah bercuri Tuhan kandak. Puak dah berjudi Tuhan kandak. Wak dok dok ko okey tu hai kanak. Tak kanak lagu ali sunah ke. Tapi kalau luar tempat mengaji dan tempat mengajar tak leh sana kepada tu hai kanak, kalau benda tu benda jahat dan benda keji, itu dia panggil litta'adubi, kerana nak beradab nawi ada marayak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya semua benda molek Allah kandak, semua benda jahat Allah kandak belako. Kerana Allah ni dok tersusun hari-hari ni melalui kehendak Allah, melalui tenbi Allah. Mana ayat kita dah baca semua kan, tapi kita ingat alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur alam ini. Tengok Allah mengatur alam ini, Allah rabbil alamin mengatur alam orang molek ada masa ni ya dalam mengatur Allah, orang jahat ada juga masa ni ni di dalam mengatur Allah. Orang sehat ada masa ni di dalam mengatur Allah. Orang sakit ada masa ni di dalam mengatur Allah Subhanahu wa taala. Tu kita cara budak lima orang pun tak ada dah. Mak ni tu baik bucunung, mak ni tak bucunung. Mak ni take on tak belum. Tak ada. Orang ni ke batas, orang ni tubik situ. Allah, kira. Ni Allah. Dalam masa ni. Berbagai-bagai makhluk. Duk dalam mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dah cakap macam mana kau ke? Orang nak mutu banyak mana tak waduh lagi ni. Pergi jalan. Baiklah. Mana kereta banyak mana. Hadap kecik buah banyak mana ni. Oh Allah ni mengatur Rabbil Alami. Tengok. Kita tak menyawa ni. Puah-puah. Ini dengan mengatur Allah SWT. Hadap kelip. Puah-puah. Ini dengan mengatur Allah. Ibu Allah juk tahu kita kelip. Boleh. Klinik mana nak pergi klinik? Tak. Baik tak ada. Klinik kata, mata kata ni klinik apa tak tahu. Nak pergi buka hal ke? Tak ada. Baik
klinik buat yang-yang ni. Karena klinik tak Allah juga ada wikilik. Awi terasa tu. Ini awi terasa payah. Setiap saat ni Allah duk mengatur. Tu apa panggil zikir tu. Siapa zikir tu Allah. Walak selalu. Habis tu kata Ali kan. Ma ra'aitu syai'an illa wa anta illa ra'aitu Allah qablahu. Aku tak tengok ke sesuatu mulakan aku tengok Allah dulu pada sewaktu tu. Tak tengok ke bukit. Tak nampak bukit, nampak Allah dulu. Tak tengok ke ikan. Tak nampak ikan, nampak Allah dulu. Tu orang kapak tu. Orang siapa ke hakikat tu. Tauhid dia siapa ke hakikat tu. Orang pergi wah timung dua utih. Tak nampak wah timung, nampak Allah. Kita tak pergi wah timung. Kini-kini wah timung tu. Okay, wah timung rebel tak dengar dah. Ini weh, orang ke waktu ni mula lapar kan, enggak. Habis putih, habis. Ni dah kukut nak buat gerak ni. Nak buat sakar boleh hakai lagi ni. Kulit, kulit buat sayur. Tapi buat wadah ni tak ada. Tak itu kan? Orang cidik isi makan dengan mana-mana. Isi sikit tu ya awak gerak. Kulit luar tu ya sayur. Sayur dah bola dah benar apa. Hirup yang nyari nak je. Orang pandai awak lah. Orang tak pandai awak lagi. Itu pandai ni mah. Tak pandai ni bagaimana? Mari rajin. Bukan mari kau berjalan tak itu kan? Tuh dia tu mana belakang. Eh no, dia rajin berjalan. Ada tak aku tu? Oh, dia ni panas nanti. Ini, lagi nak mutu. Apa tu nak mutu? Lekot tidur tu, lekot tidur. Ada aku tu. Kita jadi akhiri mana banyak-banyak baik. Jadi mau akhiri mana aku tu? Mana banyak baik. Itu ya. Baru maha. Allah. Sepecok eh. Cok yang laku maha ke tak cok? Ya tak laku maha. Ya boleh nyaku sah ya. Cuba beli kereta tu. Kereta cekong tu. Tu maha. Dia boleh cekong. Dia boleh kuku. Dia boleh sodau. Tu juta tu. Kalau hok boleh buat banyak beg tu, hok tu mahal. Kalau hok boleh buat sikit beg, tak mahal. Tengok terasa kita tu. Kalau hok boleh kecek saja. Boleh tu saja. Dua tu. 30 kau boleh lah. Tapi kalau nak buat buku gambar gatai, ana buat lain gatai, nak buat pasbuk gatai. Ano waktu kata nak wasah kata tu kena mahal lalu lah. Baru 200 tu pecah tak pergi tu. Tu ya mahal itu kan. Ni boleh tengok pecah tu. Sagos selera. Itu lah. Ni kot madu pasal selai kat rumah ni. Kot tepi sungai tu selai beri. Tapi kalau naik sikit lagi, apa kot orang ni tak itu. Buat duduk tepi sungai ni. Itu kan. Kita ni jauh ada sungai. Habis itu. Tu kena beza ruang tu. Beza karaha bak syara'in dan karahah bak di dalam tauhid.
Tuh. Jadi karahah di dalam ilmu tauhid ni dia panggil lawe irada. Mana hok tidak kandak? Mustahil lah. Ada pun karahah hok syarak ni, hok ni bukan lawe irada karena irada tak lalu. Tengok orang sak kok banyak mana. Orang makan budu banyak mana. Apa ke? Dia kata hok haram pun Tuhan kandak juga. Kerana tidak melazing antara suruh dan antara iradah itu pada za'alis sunnah. Dia tak lazing suruh dan antara iradah pada ahli sunnah. Kadang-kadang benda tu Tuhan suruh. Alhamdulillah. Kadang-kadang satu benda tu Tuhan suruh. Tapi Tuhan tak kandau. Dia panggil tak melazim-lazim dua tu. Dia tak berekir dua tu. Satu benda tu Tuhan suruh. Tapi Tuhan tak kandau. Mana contoh? Imi Abu Jahal. Tuhan suruh. Mana? Ya Yohanna su'budu rabbakum. Manusia. Sembah Tuhan kamu. Kenalah Tuhan kamu. Berimilah dengan Tuhanmu. Itu masuk Abu Jahal. Pak Abu Jahal berimil tak? Tak. Lepas itu imil Abu Jahal Tuhan suruh tak? Ya, suruh. Pak Tuhan kanak tak? Tak. Baik tak berlaku. Dia ingat mulai tu. Itu pelai. Kadang-kadang satu benda tu Tuhan suruh. Tuhan kanak. Tuhan reda. Mana? Ime buat kita ni. Tuhan suruh. Pak Tuhan kanak. Pak Tuhan reda. Nyegi beripung tu. Ni bak ni. Bak ni kena beri cahaya bak ni. Ya tubik 2, 3, 4 masalah ni. Abu Jahal tu. Masuk le mungkin tak? Imi Abu Jahal tu masuk le mungkin tak? Ada katanya kita. Imi Abu Jahal, Imi Abu Lahab, Imi Abu Talib. Masuk le mungkin tak? Masuk le mungkin. Kali tu masuk le mungkin, gampang dia mungkin, pak nak mungkin ni. Masuk dalam muka mana dalam pak tu. Muka fi ilmillah annahu lam yujad. Wi butir. Jangan wi jadi tu imi tak butir kita. Jadi tu imi tak butir. Tu imi wi salah klik kita. Makmum dak tahiyah. Lamu makmum dak nanti. Tengok kabar-kabar, tak imi tak ada dah. Tu tak imi tak butir dia panggil. Makmum tak ada terkebir lagi. Tak imi rokok dah. Kenapa? Tak imi tak butir. Kenapa butir? Okay. Sunat bagi orang jadi tu imi memperderahkan segala terkebir dia. Sama ada terkebir untuk haram atau terkebir intiqalah. Sunat diperderaskan dia. Tapi dalam derah tu kena jaga pula. Ada hukum pula. Kena niat zikir. Kalau tak niat zikir, salah pula. Habis itu. Kalau itu, Imi Abu Jahal, Imi Abu Leha, Imi Abu Talib masuk dalam mungkin. Ilmillah annahu lam yujak. Mungkin pada ilmu Allah tak timbul dia. Apa kena Tuhan suruh Nabi hidup rakyat malam menjadi sia-sia menjadi malam. Tu kerja. Kerja Nabi nak pergi boleh pala. Nak akak torah dia naik pala tu kan. Habis itu. Kadang-kadang
irada dengan sungguh, dengan reda gi sekali. Ha ni ahli sunnah. Kadang-kadang tidak melazimkan, tidak sekali. Ha tu di masalah-masalah lah. Imi Abu Bakar tu hak anda. Imi Abu Bakar tu hak sungguh. Imi Abu Bakar tu hak reda. Ha, beri pun 2 3 4 situ. Balik kupu Abu Jahal tu hak anda. Ha. Patu Tuhan reda tak? Tak. Tuhan suruh ke tak? Tak. Nah. Ha, tu dia panggil. Boleh beripung. Tak boleh beripung. Ada yang boleh beripung. Ha, tu mana kata? Kerana tidak melazik antara suruh Allah Ta'ala ke dia. Ha. Kerana tidak melazim antara suruh dan antara iradah itu pada mazhab ahli sunnah. Kilah menyalahi bagi Mu'tazilah. Pada kata mereka itu Mu'tazilah, ya tanya. Bahawa iradah itu atas muwafaqah ya iradah akan amar, akan suruh. Oh, dan Tuhan kanak Tuhan suruh. Serak dah. Nah, dan dibina etikat mereka dalam makruh itu. Ha, ya etikat itu. Bahawa makruh pada syarak itu tidak dikehendak Allah. Allah tak kehendak tu. Karena makruh pun tak boleh. Maka tersalah mereka itu Mu'tazilah. Kerana tidak melazim antara keduanya. Sungguh dan iradah. Ha? Tetapi antara keduanya antara sungguh dan iradah itu umum dan khusus daripada satu wajah. Maka terkadang menyuruh Allah Ta'ala satu masalah tu. Dan berkandak ia Allah kandak satu masalah tu. Suruh pun Allah suruh. Kandak pun dia kandak lah. Seperti imej sekalian Nabi. Ha? Tuhan kandak. Tuhan suruh. Ah, tu apakah? Tu mana kata terkadang menyuruh Allah Ta'ala. Allah suruh. Dan Allah kandak iya. Ayah kandak iya. Ah, tu tak sedap tak Allah kandak. Yang ni Allah ngelain iya. Allah seperti imej sekalian Nabi. Ha. Imej sekalian Nabi. Mada Nabi ada siapa Nabi kita tu. Tuhan kandak, Tuhan suruh. Pakak situ. Dan sekalian mereka, imej semua mereka tu, Tuhan suruh, Tuhan kandak. Dan imej sekalian mu'min, Tuhan suruh, Tuhan kandak. Diberi pun tindak dua tu. Imej semua Nabi-Nabi dan Rasul, Tuhan suruh, Tuhan kandak. Imej semua puak mereka, Tuhan suruh, Tuhan kandak. Imej semua buat mu'min, Islam semua, buat kita semua ni, Tuhan suruh, Tuhan kandau. Alhamdulillah. Abdan syakira. Haa, tu. Itu satu masalah. Masalah wayah ni. Dan terkadang ni dua. Ni akar dua. Dan terkadang tidak menyuruh, Allah tak suruh. Tidak menyuruh ya Allah Ta'ala suatu benda tu. Dan tidak berkandak ya Allah tak kandak satu benda tu. Kenapa? Seperti kufur pada hak mereka itu. Ha, raja mereka. Seperti kufur pada hak mereka itu. Tak di mana, mana. Ha, jangan duduk dia perhati ke domi tu. Ha, kat mana? Ha, mana? Tidak berkandak ia. Ya Allah, Allah tak kandak. Dan tidak suruh, Allah tak suruh.
seperti kupu pada hak mereka itu. Domi ni iya mereka itu, ni jaga tu, akan dia domi ni maha benar-benar. Habis tu kita orang-orang dulu kalau dia ngaji tak jual sekut dua, karena domi ni lah untuk mudah kita belajar, baca di kamar dia hari. Tak kena tengok banyak dah, tengok pah peti selalu dah. Dia panggil tolong kita. Dobik kita tu tolong kita. Imam Malik kata ilmu supaya menata ya liya, maka ikat dia dengan ditulis, dengan didobik akan dia. Dobik dah sudah pergi baca pula akan dia. Domi ni kena tak tiga tu. Seperti kupur pada hak mereka itu nabi, malaikat, mukmin. Itu baru habis. Kalau dalam Arab pada hak mereka itu minal mazkur, minan nabiyyi wal malaikati wal mukmini kulluhum ajmain. Tu dua situ. Ketiga. Kita tua dia tak ada akal sebab kita baru ni, tapi kita buat jadi mudah. Aku tiga terkadang menyuruh Allah Ta'ala, Allah suruh, dan tidak berkandak ya Allah. Kandak tak, tapi ya suruh. Seperti terkadang Allah suruh tidak kandak ni, seperti ime orang terdulu pada ilmu Allah Ta'ala, bahawa tidak beri ime iyo. Alana ti Abi Jahal, ime Abu Jahal, tu hari tak kandak, tapi tu hasil tu. Ime Abu Lahab, ni nak ik, puak peraik lawan Nabi lah kau ni. Bukan peraik main-main dak ni. Abi Jahlin nama dia, Umar Ibn Hisham. Kita tahu malah tu nama asal Abu Jahal. Abi Jahlin Amrun Ibn Hisham, dan Abu Lahab nama dia Abdul Izzi. Nampak saudara Nabi. Abu Jahal ni tak orang sejirah dengan Nabi, sekapun dengan Nabi Abu Jahal. Dan tentera kedua, buat tentera dia tu, tentera Abu Jahal, tentera Abu Lahab tu banyak lagi. Tak berime dengan Nabi tu. Kali tu Tuhan suruh ime kena menawalak, tapi kena tak jadi, kena tak kena. Tu. Seni kita kerja seni, kerja agama seni sekali. Pantu boleh faham. Kerja dakwah ni seni, mudah, patu boleh faham. Agak-agak kan ayah, kan ayah. Kan ayah maya, jaga waktu ni mulai. Habis lah kita. Kalau betul dengan kanak Allah, kita suruh ni pakat naik deru. Kalau tak betul dengan kanak Allah, naik tidur kerah tu wujud dia. Buat tamiru, jauh-jauh. Tu kalau pergi kata-kata kena mung orang tak ayak ke sana ni. Aku tak kuala. Dia tak buat dung dah mudah. Kamu luk dah tak itu. Abik Tuhan nak esok-esok tak kuaci muluk. Naktimu ala apuahihim, kuaci muluk-muluk mereka itu. Watukallimuna aidihim, tutup oleh tangi-tangi mereka. Itu bang. Tak kena tak nak ngaji ni. Kaki kata aku malah. Mengaku anggota kita semua ni kecek habis. Hengok kulit kita ni.
wa qali juluduhum kata lima syahidun alaina. Ah, pasal apa demo ni? Pakai ada royak jadi saksi bih ni. Kulit kita ni dak prak tuang kepada anggota dak royak gitu-gitu. Kan apa mai dak royak belakang ni? Susu-susu katalah. Lalu tu buat anggota ni kata, "Kerana aku tak leh nak susu, kerana Allah suruh tangan bertutup, Allah suruh kaki berkecek, aku nak ke pun ha tak leh." Habis itu. Mana dah? Amin Abu Jahal keluar. Maka bahasa mereka itu, imi Abu Jahal, imi Abu Lahab, tentera tu tidak apanya disuruh dengan berimi. Allah suruh berimi. Abu Jahal berimi, Abu Lahab berimi, orang Nabi dakwah dia tu. Tetapi tidak dikandaki oleh Allah Ta'ala ke dia akan boleh hak berjahat daripada mereka itu. Mereka itu sebut Abu Jahat boleh hak tu. Tak nak nak beri imi. Tengok ni. Lepas tu Nabi, oh ya semua ikut temu berjahat. Dia tak kata payah tak Nabi. Temu oh ya. Kerja dia. Kerja kita royak. Kerja kita ajar. Kerja kita baca. Nak jadi orang berjenis tak berjenis tu kerana Allah dan hak Allah Subhanahu wa taala. De Allah beri hidayah kita, de Allah beri kekuatan kita, kita boleh buat dengan mudah-mudah. Tapi dah Tuhan tak ada beri kekuatan kita, tak boleh buat. Ambil hidayah tak sama. Kadang-kadang orang tak tahu ni ada hidayah. Boleh bangun dulu dah. Kita tak tahu ni lega, 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 lega pak kaki petang ni. Tak itu. Ada hidayah tadi. Nah, tengok aloh-aloh ni. Tak ada. Yang tua-tua ni. Ada. Ada orang tua orang atas imam. Dia ada sini dah. Itu. Belum pernah dia mau dah 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 apa. Tapi budak-budak ni. Itu hidayah ni. Tak boleh nak tengok rupa. Kata mu jangok dapat hidayah. Ada. Hidayah duduk di kuasa Allah SWT. Tapi wajib kita minta sehari semalam berapa kali? 17 kali. Orang yang malas maya sekali saja. Hidayah wajib minta sehari semalam 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa rupa dah pasal itu? 3. Dan terkadang berkandung Allah Ta'ala dan tidak menyuruh ya Allah Ta'ala seperti segala yang makruh dan segala yang haram. Tak kandung tu. Tapi tu yang suruh tak? Tak? Tu yang suruh tak kau? Tak kita mana? Ada. Aku tengok isap kau tu. Cari kita ada ada. Kalau ada kita suruh, lagi. Nak cakap kepala sibuk. Tengok dia. Bosa mereka itu disuruh berkandak Allah. Allah kandak. Kalau tak kandak tak berlaku. Tapi tidak menyuruh ia ya Allah. Alana, ya bisa. Seperti segala yang makruh. Tu asuh dak sah dak gare.
Lah kita ana. Lah hadis ana. Lah ayat ana. Tak tahu. Dah lagi tak ana, tak suruh. Sarakak cak toca. Dah lagi hadis ana, tak suruh. Beli rakak cak sejik. Ada. Itu saya beli. Tak ada nak suruh, tak itu kan. Tak ada suruh, saya beli. Tidak menyuruh yang misal kena lagu oleh. Seperti segala yang mengeruh. Dan segala yang haram. Tak suruh. Tapi tak kena. Kena berlaku. Dan segala yang haram. Maka puasa berkandung Allah akan dia. Akan tersebut sana. Okay, yang mengeruh akan haram-haram. Dalil mana? Dengan dalil jatuh berlaku. Dan tidak menyuruh ia Allah dengan dia dengan benda makruh ila akhir itu tak suruh. Tapi berlaku tu bi pak rupa gitu lah berlaku. Pak rupa ni gi kecek semula pula. Lepas tu gi beza karahah syara dengan karahah iradah. Bismillahirrahmanirrahim.